Halo guys, selamat datang di channel Open King. Jadi hari ini aku bakalan kasih tutorial kalian. Buat kalian yang cuma punya 5 WL dan bingung cari farmingan apa, mungkin ini adalah salah satu solusi buat kalian. Oke, jadi di sini aku mau kasih tutorial sama kalian cuma punya 5 WL tapi kalian mau farming. Kok kalian beli elkrit itu terlalu sedikit, kok kalian beli sandilir apalagi, kok beli paper juga paper lagi mahal sekarang karena ada isu-isu auto-auto rotasi dan apalah itu. Jadi aku bakal kasih tahu kalian salah satu farmable yang menurutku cocok banget, karena ini juga merupakan salah satu bahan mesh ya guys ya, salah satu bahan mesh yang banyak dicari orang juga. Jadi buat kalian yang mau nge-mesh militer radio itu kalian butuh dua bahan, yaitu biohazard dan sheet musik sharp piano. Jadi aku saran kalian buat nge-mesh yang namanya sheet musik sharp piano ya guys ya, karena ini lumayan farmable juga, meskipun nggak begitu farmable banget tapi termasuk farmable, kalian bisa farming aja sampai banyak ya guys ya. Oke, jadi di sini dengan 5 WL kalian itu bisa mendapatkan sekitar 100 sheet. Coba aku cari dulu di Discord ada yang jual atau enggak. Oke guys, di sini udah ada 21 per WL sheet piano, sheet musik sharp piano sheet ya. Di sini aku bakalan beli 5 WL berarti aku dapat 105. Oke, 105 ini bakalan aku farming aja guys ya. Bakalan aku farming sampai berapa ya kira-kira? 500 sheet mungkin, 500 sheet atau 700 sheet. Aku belum tahu sih berapa hitnya. Oke, aku bakalan cari tahu dulu ya guys ya. Oke, di sini aku udah beli sekitar 50 blok. Ini aku beli 1 WL. Aku bakalan coba farming guys di sini, apakah enak buat di farming, berapa hitnya aku mau coba. Di sini aku kasih aja 50. Oke, aku bakalan farming dan 1 2 cuman 3 hit doang guys, dan kalian lihat nih tiga-tiganya sheet. Wah, hoki banget nih. Kalau ini sheet sih lebih hoki lagi aku. Oh, enggak. Jadi cuman 3 hit doang, alias easy banget buat di farming buat kalian yang mau farming. Enteng, jadi kalian mau pakai Rayman, mau pakai pickaxe itu juga enteng banget buat ngefarmingnya. Nah, nih kalian lihat sendiri. Oh, tetap seperti biasa guys ya. Aku bakalan farmingnya horizontal kayak gini guys, maupun itu bloknya mau wallpaper, mau blok, aku tetap horizontal gini. Aku gak suka mode BFG yang gini, itu aku gak begitu suka karena aku bosen banget guys kalau gitu. Nah, aku lebih suka cara farming yang gini. Mungkin kalian juga bisa coba cara farmingku, siapa tahu ya kan. Coba aja 200 blok dulu gitu, kalau nyaman bisa dipakai gitu kan. Oke, jadi cuma 3 blok doang, dan ya 3 hit doang maksudnya ya. Dan ya guys, aku bakalan farming ini blok. Masa tumbuhnya berapa jam ya, aku mau coba bentar. Oke, di sini aku mau lihat, dan oh, 3 jam guys ya. Berarti kalian harus farming sekitaran 3 jam sekali. Ya udah, aku tanam dulu semuanya, dan nanti kalau udah siap bloknya bakalan farming ya. Kayaknya aku bakalan cepetin aja atau speed up mungkin, biar kalian gak bosen kalian nungguin aku farming, dan nanti aku bakalan jual langsung aja. Karena aku di situ tujuannya bukan farming sebenarnya. Sorry, bukan masing. Jadi aku nggak bakalan beli biohazard terus aku space jadi military radio gitu, enggak. Tapi kalian yang tujuannya buat mesing, kalian juga bisa buat beli biohazard seed, dan kalian mesing jadi military radio itu pastinya juga profit juga, karena kalian farming si seed musiknya gitu guys ya. Jadi aku bakalan tunggu aja 3 jam dan ya, see you 3 jam lagi guys. Oke guys, kalian bisa lihat di sini aku itu ngelakuin meshingku itu lewat live streaming ya guys ya. Jadi sekali lagi nih ya, buat kalian yang mau lihat aku meshing atau proses-prosesnya secara real cuy gitu ya kan ya. Kok di konten kan kalian kayak di skip-skip gini lah. Kok di live streaming gitu aku kerjain semuanya di live stream. Jadi buat kalian yang mau lihat prosesnya kan bisa subscribe channelku guys ya, Open King ini guys ya, bisa di subscribe ya guys ya. Oke, dan kalian lihat sendiri ini aku lagi farming ya kan, farming sampai berapa sheet ini ya. Setahu aku tuh sampai 800 sheet deh waktu itu ya. Bentar, kayaknya sampai 800 sheet sih guys. Oke guys, di sini kalian bisa lihat aku udah farming sampai 819 sheet ya guys ya. 819 itu berapa harian gitu ya, satu hari lebih lah, dua hari gitu ada kali ya 819, dari yang tadinya cuma berapa sheet doang.
Dan ya guys, kalian bisa lakuin ini juga. Kalian gak perlu cepet-cepet juga nge-farmingnya. Kalian bisa lakuin selama seminggu itu juga gak apa-apa. Kalau kalian mager banget gitu, kalau kalian males banget gitu kan, gak apa-apa. Yang penting semakin cepet kalian nyampe 800 atau bisa 1k mungkin ya, 1k seed ya, profit kalian juga semakin cepet dan semakin gede gitu guys ya. Dan aku jualnya tuh murah guys. Aku jualnya tuh 25 per 1 nih ya kan. Bisa lihat nih, 25 per 1. Padahal sekarang itu di Discord itu harganya sekitaran 20 per 1 ya. Ini sekarang nih ya, di tempat aku nih sekarang 20 per 1 seller-sellernya gitu nih. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini aku udah cari kan Serpianos itu seller-sellernya itu 20 per 1. Kalian mungkin bisa jual 21 per 1 gitu. Ya, itu semakin gede juga profitnya ya. Dan sini aku kasih contoh aja, kalau aku misalnya jual di harga 25 per 1 ya, aku dapat nih kan, bisa lihat sampai 4 sheet ya, anggap aja 1 WL. Dan aku dapat 31 WL guys, 31 WL. Ini sebenarnya ada di TikTokku sih guys ya. Kalau kalian mau follow juga TikTokku ya, buat video profit, video-video profitan versi pendeknya ya, bukan versi panjangnya. Ini 31 WL guys. Jadi dari yang awalnya 100 sheet jadi 100-an sheet ya, sorry, jadi 31 WL. Gila enggak? Jadi ya enak banget sih profitan ini, cuman hari-harinya cuman nge-farming. Ya udah gitu doang guys, nge-farming. Cuman 3 hit, masa tumbuhnya 3 jam, bisa istirahat lama, dan kalian profit gede gitu. Jadi kalian bisa buat contoh ini ya. Oke, jadi sampai sini aja guys konten hari ini. Ya cukup singkat ya, karena cuman satu step doang, cuman nge-farming doang. Gak ada yang harus di-splash, gak ada yang harus di-apa-apain juga, cuman farming doang isinya. Dan harganya pun juga ngikuti perkembangan pasar gitu ya. Pasar kalau lagi drop juga harganya ikut drop, kalau lagi naik harganya juga naik. Jadi ya kalau kalian jual 20 per 1 tambah profit lagi sih guys. Kalian bisa coba aja ya. Oke, jadi sampai sini aja konten profitan kali ini. See you in the next profit video, atau video-video fun, atau video-video Grotopia yang lainnya. Aku Apen King pamit undur diri dulu, and see you in the next video guys. See ya.